Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Farhan Dirwan, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang topologi error dan bagaimana cara mengoreksi dari topologi error tersebut. Jadi topologi error sendiri merupakan sebuah kesalahan yang terdapat di dalam suatu objek. Objek ini bisa berupa peta ataupun vektor. Nah, di dalam peta atau vektor itu biasanya ada kesalahan lagi berupa line ataupun poligonnya yang diakibatkan karena adanya kesalahan pada saat proses pendigitasian. Nah, selain proses digitasi itu sendiri, kesalahan yang terjadi itu bisa karena saat kita melakukan analisis terhadap objek tersebut. Langsung aja kita add data. Kita akan menggunakan data 5 sebagai objeknya. Data 5, klik add. Nah, jika sudah kita buat kita loading, 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 loading. Nah, jika sudah selesai, kita langsung aja kita buat bisa file geodatabase atau personal geodatabase, yang penting geodatabase-nya gitu. Kita rename jadi topologi error. Nah, jika sudah ini, kita buat baru lagi fitur datasetnya supaya dia kita ubah dulu jadi overlap. WP 984, next, vertical coordinate system, ellipsoid, word dengan WGS 1984 juga. Next, kita finish saja. Jika sudah terbuat, kita langsung aja masuk ke artbox. Jika misalnya nggak ada di sini. Terus kita ke conversion tools, kita klik to geodatabase, filter class, filter class. Nah, di input filters kita masukin data 5, output location ya. Kita masukin di sini, di overlap ini, di fitur datasetnya. Output fitur classnya kita namain aja overlap. Kita klik OK. Kita tunggu proses geoprocessingnya berjalan hingga selesai. Jika memang kelihatan itu ada di sisi kanan bawah, ada proses geoprocessing. Nah, jika sudah berubah seperti ini dan juga sudah ada tanda palu dan checklist seperti sudah selesai, lalu kita langsung aja pada ini, kita klik kanan. Terus pada fitur dataset yang sudah kita buat, kita klik kanan, kita klik new topology, kita klik next. Kita nggak punya overlap underscore topology. Terus ini dicentang, kita klik next, next lagi. Terus pada rule atau aturannya kita masukin fitur classnya overlap dengan rule-nya must not overlap, supaya dia yang tadinya terlewat dari batasan ataupun pendigitasinya itu bisa dibenarkan. Klik OK, kita klik next, kita klik finish, kita creating new topology. Nah, validate, jika sudah validate, nah selesai. Nah, untuk fitur datasetnya bisa kita bawa aja. Nah, akan muncul error seperti ini. Ini merupakan data yang error atau topology error yang benar. Nah, untuk membenarkannya gimana? Caranya gampang, kita baik, jika kita mau menghilangkan merah-merah ini, kita ke editor, start edit, pada overlap kita klik OK. Kita klik aja ininya, coba kita lihat ada clipnya, berarti bisa diklip. Overlap. Nah, jika sudah kita save edit, baru stop edit. Pada bagian overlap. Nah, di sini kan tadi masih 11 juga dan ini masih 11, jadi kita validate aja terlebih dahulu. Kita klik kanan terus validate. Nah, kalau misalnya sudah tervalidate, kita lihat klik kanan lagi.
Dinar Sumari dan berkurang jadi 9 kan. Nah, kita akan terus sampai selesai. Ini bukan hasil dari kita ngeklip tadi, jadi tidak ada lagi yang overlap. Nah, itu untuk kita melakukan koreksi topologi errornya. Nah, ini untuk yang overlap, jadi udah tidak ada error lagi. Selanjutnya kita akan menggunakan gap dengan cara kita filter class to filter class lagi aja. Kita input fitursnya, kita pilih data 5, plot locationnya tadi kita tempatin sama aja. Misal di sini aja bisa main. Auto filter classnya kita saja game. Oke, kita tunggu lagi prosesnya. Sudah seperti ini, kita langsung aja sih ke katalog. Terus kita di overlap tadi ini kan ada gap ya, kita buat new, terus new topology lagi aja. Kita klik next, bukan overlap sih, tapi lebih ke gap terus ke topology. Kita centang gapnya, next, next. Kita add rule nya, nah, ini sini membedakan. Kita namakan gap dan ini must not have gaps. Kita klik OK. Next, next. Kita create new topology terlebih dahulu, validate aja, yes. Nah, ini hasil dari gap underscore topology bisa kita seret aja. Yes. Nah, ini adalah error yang apa yang terjadi di data 5, jadi bisa dilihat. Nah, untuk melakukan gap itu sendiri gampang caranya. Ini kita masuk ke editor aja, start editing, kita pilih gap yang ini, terus klik OK. Nah, kita lihat di sini kan ada merah-merah gitu ya, ini line errornya bisa kita gedein aja sih ininya. Nah, biar kelihatan lebih jelas. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, kita menggunakan reshape feature tool. Oh, klik dulu. Ini kelihatan kan ini. Kita menggunakan reshape feature tool. Tombol dari sini karena ini praktikum, jadi kita buat aja. Jika memang lebih jelas, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan daerah seperti yang aslinya. Save edit, terus stop edit.
halamannya nih. Dari shape, kita klik dulu aja. Oh, sudah berubah sih. Udah berubah. Stop aja nih. Kita coba terlebih dahulu. Jika topologinya kita validate. Validated. Properties. Karena sebenarnya 23. Tapi ini kan hilang nih jadinya. Untuk game. Terlakukan hal sama setiap bagian error yang ada di dalam pulaunya. Klik OK. Terus kita klik dulu jadi. Terus kita reshape. Terus kita editor, save edit, stop edit. Pada game topologi kita validate lagi. Jika sudah, kita properties. Render summary. Di putaran 22 berkurang lagi, berarti kita pindah. Nah, ini kan ada banyak nih, tapi kita hanya mengoreksi yang ada di dalam pulau aja. Nah, di sini cara kita editor, start edit lagi, kita pilih gap lagi, oke. Kita kecilin di sini. Kita bisa reshape lagi. Kejauhan dikit. Di sini kita bisa langsung lakukan sekaligus. Berhubung praktikum juga. Nah, jika sudah editor, save edit, stop edit. Pada game topologi kita validate lagi. Klik OK. Klik kanan properties. Jenis summary dan hasil masih 17. Berkurang kan? Nah, jadi itu merupakan cara untuk melakukan topologi error. Kurang lebih sekian saja untuk penjelasan materi dari topologi error. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.